Partai PDI Perjuangan menggelar kegiatan konferensi pers terkait ujaran kebencian yang dilakukan oleh salah satu oknum ASN di lingkup Kota Jambi yang menyebutkan Partai PDI Perjuangan sebagai Partai PKI. Senin 22 Mei 2023, DPC PDI Perjuangan Kota Jambi menggelar kegiatan konferensi pers terkait ujaran kebencian terhadap PDI Perjuangan yang menyebutkan bahwa partai tersebut sebagai partai komunis yang dilakukan oleh salah satu ASN di lingkup pemerintah Kota Jambi. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 Mei 2023 lalu melalui akun media sosial yakni WhatsApp. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 Mei 2023 lalu melalui akun media sosial yakni WhatsApp. Melalui tulisannya yang menyebutkan Partai PDI Perjuangan sebagai Partai PKI. Setelah dilakukan mediasi oleh pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Jambi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPC Partai PDI Perjuangan MA Fauzi, Romla selaku yang menyebarkan hujatan tersebut meminta maaf secara lisan dan tertulis kepada DPP Partai PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan yang ada di provinsi maupun di kota kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menyatakan dengan sesungguhnya dan sadar-sadarnya memohon permintaan maaf yang seluruh dan sedalamnya tanpa ada paksaan dari pihak atas komentar saya pada jawabannya. Sementara itu, Ketua DPC Partai PDI Perjuangan Kota Jambi, MA Fauzi, menerima permintaan maaf dari Romla dan meminta hal tersebut tidak terjadi lagi serta menjadi pelajaran bagi masyarakat sekitar agar tidak melakukan kembali. BKM kerja dan pernyataan ini terhadap PDI Perjuangan yang mana yang menyinggung segala warga besar PDI Perjuangan beberapa waktu yang lalu dengan kader kami. Maka pada hari ini kami menerima permintaan maaf ibu ini dalam rangka pernyataan itu yang dia buat bahwa itu tanpa kesadaran beliau. Sandi, JEK TV, melaporkan.